Setelah resmi menjadi nyonya dari Irwan Dani Musri, Maya Estianti menebar kebahagiaan lewat sosial media milik pribadinya. Maya sedang di puncak bahagia, postingan pose berdua yang tak pernah Maya perlihatkan ke khalayak banyak. Kali ini, setelah resmi menikah, Maya Estianti seolah ingin menunjukkan dirinya sudah memulai hidup baru bersama Irwan Dani Musri. Tak mau kalah dari Maya dan Irwan, Desi Ratnasari si mantan yang pernah dilamar oleh Irwan Musri juga tengah berbahagia. Desi dikabarkan sudah mendapatkan sosok pengganti Irwan. Fans Desi Ratnasari menggugah kedekatan foto Desi dengan seorang pria. Desi terlihat dekat dengan seorang pilot bernama Adrian. Benarkah Desi resmi telah menikah dengan seorang pilot? Kebahagiaan masih jelas terpancar dari wajah Maya Estianti. Setelah resmi diperistri pengusaha kaya raya Irwan Dani Musri, Maya masih mengungkapkan kebahagiaannya di jejaring Maya dengan mengunggah fotonya mengenakan baju pengantin bersama suami anyarnya lengkap dengan ketiga putranya Al-El dan Dul. Ya, ini merupakan kali pertama Maya pamer pose bersama Irwan Dani Musri. 2 tahun merajut asmara, Maya dan Musri tak pernah sekalipun pamer pose berdua. Tak ayal postingan pose berdua kemarin pun seakan ingin menunjukkan pada khalayak bahwa ia sudah memulai hidup baru bersama Irwan Dani Musri. Kemarin kita WhatsAppan, ngobrol, terus aku senang lah auranya sudah mulai terpancar dengan jelas seperti di foto-foto Instagramnya juga gitu. Jadi itu tanda bahwa Bunda sudah melewati masa-masa yang berat dan akhirnya menemukan masa-masa yang indah. Mudah-mudahan masa yang indah ini selamanya gitu sampai akhir hayat. Amin. Ada Marsha, ada Siti, Theo, ada Jul, Alisa, Babi Pinky, and seolah tak mau kalah dari Irwan Dani Musri, Maya Estianti yang tengah berada di puncak bahagia, Desi Ratnasari, mantan kekasih Irwan selama 8 tahun itu juga tengah berbahagia. Desi yang kini menggeluti dunia politik diketahui sudah punya sosok pengganti Irwan Musri, yaitu seorang pria diketahui berprofesi sebagai pilot maskapai luar negeri bernama Adrian. Kabar tersebut mencuat setelah fanbase Desi Ratnasari mengunggah tambatan hati baru Desi di jejaring Maya. Dilihat dari posenya, tubuh Desi dan pria bernama Adrian itu begitu lengket. Bahkan pipi mereka nyaris saling bersentuhan. Melihat hal tersebut, pose Desi dan Adrian pun menjadi sorotan para netizen yang menduga mereka telah resmi menikah.